Dan dulu saya pernah cerita kes jadi di belah Hakim Tajam. Cerita lama. Satu orang nama naik untuk pergi buat haji. Dia pun alhamdulillah dia tak ada dapat apa semua. Duit duk ada di rumah ni nak pi. Dia jenis tak percaya bank. Dia tak percaya bank. Dia orang tua kampung. Duit semua kira kot dalam rumah ya. Bawah bantai, bawah apa anu, selit, tanu sikit, tani sikit apa semua. Tapi dia ingat dia hutang mana semua. Kalau hilang dia tahu. Tapi bila nak pergi Mekah, nak kena duit ni, nak kena pergi bagi kat siapa-siapa apa, pergi cari satu muktaman. Orang yang dipercayai. Jumpa-jumpa dia kata, hantar aku dapat ni, nama aku naik nak pergi Mekah tahun ni. Haa, tu dia padu abang bagai-bagai-bagai yang pergi sana, kain salam dekat Nabi apa semua. Tak, bab tu tak apa, tak tepi. Aku pergi esok bawa aku. Ni, aku percaya kahang, kita berkawan daripada kecil apa semua. Aku nak tumpang, parking duit aku dekat hang. Dia percaya orang tua ni daripada bank. Kau ni pun dengar-dengar mata bersinar. Ya. Dia silap. Dia ingat muktaman. Ha ni bukan dia muktaman ni. Apa tak tahu. Dia kata boleh. Ha nak buh banyak ke? Tak banyak. Dia dalam 30 ribu. Tengah-tengah pula lagi. Mata berkaca, mulut tengah-tengah. Boleh, 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 boleh. Alhamdulillah dia pun naik pi apa semua balik. Balik main sah lerah selesai apa semua. Selang satu dua hari pergi carilah Syekh Muktaman ni. Bibi dia kata alhamdulillah lah, aku pun buat elok semua tanau. Dia kata baguslah, bagus-bagus, bagus-baguslah. 30 tu bagi main balik. 30 apa? Dia tanya soalan tu tuan-tuan. 30 apa? Dia kata 30 apa? 30 ribu lah yang aku bagi simpan dekat hang sebelum pergi haji dulu. Eh dia kata hang jangan melawak. Baru balik haji jangan buat melawak dulu ni kan. Siapa melawak ni dia kata? Duit kita. Eh tuan-tuan, RM30. Cari tak jumpa pun pucat lesi sampai ke kaki. Kita RM30, boh tang mana ke pergi cari tang mana, tak jumpa, pucat lesi. Pucat lesi sampai ke kaki. Zohor nak habis, nak masuk asar dah, tak semayang ni duk cari duit RM30. Ini RM30,000. Tak ada. Dia kata bila yang bagi kat aku, jangan duk melawak dengan aku. Dia kata jangan. Tak, bila hang bagi kat aku, dia duk buat kerin. Ringkas cerita, sampai akhirnya pergi bersumpah di Masjid Sungai Rambai. Kita tanya. Cerita lama lah. Pergi bersumpah dekat mihrab masjid tu, bersumpah. Dia ni kata, demi Allah, wallahi, demi Allah, saya bagi duit kat dia, RM30,000. Dia ni kata, wallahi, demi Allah, aku tak terima apa duit daripada dia. Tak kacau tuan-tuan. Turun masjid. Syekh yang ambil duit kemudian tak mengaku kata ambil duit ni, turun tangga masjid pakai kasut, langkah 2-3 tapak, tak ada hujan, tak ada pokok hujan, tak ada apa, tiba-tiba petir menyambar, jatuh tergedik-gedik, mati di tangga masjid. Benda nak jadi. Kalau ada lagi satu pihak lain pergi sumpah, turun tak ada apa pun boleh jadi juga. Pasal benda ni bukan semua orang pergi bersumpah Tuhan tunjuk dah. Ada yang Tuhan tunjuk, ada yang Tuhan kata nanti akhirat baru kita settle benda ni. Ada. Tapi kes ni Tuhan tunjuk. Tergedik-gedik mati di tangga masjid. Tak ada pokok hujan, tak ada. Dia jadi benda ni. Nak habang apa ni yang ugama kata al-mustasyar, muktaman. Orang yang kita percaya pergi tanya apa-apa dekat dia, dia tu orang yang kita percayai. Tiba-tiba dia pecah amanah dengan kita. Bayangkan macam mana pecahnya hati kita setelah kita percaya dia, itu yang dia buat dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati.